Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Di mana malam hari ini seperti biasa kita akan menelusuri satu tempat yang konon kata Jong, konon katanya ini mempunyai cerita tersendiri. Bangunan ini sudah kosong sejak tahun 2000 dan aktif di tahun 90 sebagai sebuah tempat berbelanja, dan selama kosong dari tahun 2000 sampai sekarang itu lantai 2 dan 3 dari bangunan ini itu tidak pernah diisi. Dan ada satu mitos atau cerita bahwa di bangunan ini ada satu sosok ular yang sangat panjang. Bahkan mungkin badan atau kepalanya di sini dan ekornya itu bisa sampai 100 sampai 200 meter ke sana. Konon katanya seperti itu. Dan di bangunan ini juga katanya ada satu pohon yang cukup dibilang angker oleh warga sekitar, dan ada juga bagian belakang dari tempat ini yang juga punya cerita tersendiri. Tim Jurnalisa akan menelusuri tempat ini, tapi spesial hari ini adalah tim Jurnalisa Cowo Show. So here we go. Rangga Napurwana, Jeffrey, Abimanyu, Niko Irham, dan Fahrul Rahman. Kebetulan Bang Jeffrey lagi keliling dulu ngeliat situasi. Oh, Bang Jeffrey sedang lagi keliling dulu. Cek dulu ya. Iya. Dan ini Jurnalisa Lucky. Lucky. Apa nih? Lucky. Coba dulu, tes dulu. Bagus. Suara Lucky, suara Lucky. Jurnalisa edisi Lucky. Jurnalisa Rick Laki. Laki abis. Abis lakinya. Udah diduluin, gak akan bisa. Jurnalisa Laki. Wah, bagus. Gimana lah lagi bisa deh. Oke. Ada tiga bangunan. Nah, Bang Jep, gimana apa setelah yang okay. Setelah keliling Jep? Oke. Okay. Salam. Laki. Assalamualaikum Laki. Lagi. Langsung Jep. Ceritain ya, apa yang didapat setelah keliling. Belum. Ini Jep, di tengah Jep. Oh iya, baru mulai. Tadi udah sempat keliling dulu. Oh iya, sudah keliling. Oke. Okay. Ada yang menarik kan Jep? Kesimpulannya gimana Jep? Kesimpulannya dari tempat ini kita langsung aja lah. Gini. Kesimpulannya. Bapak-bapak. Oi. Tadi jalan di sini tuh ngobrol-ngobrol sama yang memang biasa di sini. Kaget. Tenang kan. Kagetnya harus laki dong. Kalau kaget. Oh. Itu laki. Ya gitulah pokoknya. Oke, okay, pasti ini menarik buat tempat ini ya, Kang ya. Iya, menarik. Tadi ngobrol sama yang biasa jaga di sini. Kang, katanya semua tempat di sini angker. Aduh. Semua titik, karena udah banyak tim ekspedisi yang beruji nyali di sini dan rata-rata gagal. Ya, penampakannya itu katanya langsung terlihat dengan jelas. Jadi misalnya dia lagi jalan ada apa sosok yang putih rambut panjang itu namanya? Warung pakai wig. Bukan Sitina. Coret absen nanti. Pokoknya kuntilanak lah gitu. Itu terlihat akan sangat jelas ya. Kuntilanak gitu atuh. Keluar setan-setan gitu. Ini disukai ya. Bener ya. Madebet. Nampakin jangan suara aja. Hei, bukan gitu kalau manggilnya. Apa? Cok. Ada cok ya. Ini Jurnalisa Lucky. Oh iya, Jurnalisa Lucky. Suara laki dong. Coba. Ulangin yang tadi. Laki. Ulangin A tadi. Belakangnya dulu. Cok. Oke, okay, kita akan bagi tim. Karena malam hari ini laki-laki, cocok kita biar istirahat. Okay. Tapi ada mandatory dari Risa Saraswati tetap ya. Yang membagi tim itu dia. Dan sekarang kita masuk ke tim pertama. Yes. Itu ada Aangga sama Niko. Wih. Alright. Mantap. Aduh deh. Tim kedua, Abimanyu dan Fahrul. Ini sasaran. Gak masalah. Tim Master Jeffrey. Nah, tapi nanti kita akan ketemu di satu titik yang katanya itu angker banget. Di lantai paling atas ini yang gak pernah selama 20 tahun orang datang ke sana. Masya Allah. Masya Allah. Iya.
Nanti mungkin kita akan ada apa di sana. Kita nanti kita bareng-bareng di atas itu. Kita bareng-bareng di atas. Oke. Okay. Okay. Langsung kita berangkat tunjuk dari sana. Lucky. Jangan lupa apa? Subscribe, comment, and like. Lucky. Harus berani. Jadi ya kesan pertama ketika masuk ke tempat ini, kalau sejauh ini saya belum menemukan sesuatu yang hebring banget gitu ya. Segelintir perempuan-perempuan ini masih ada di belakang beberapa kuntilanak yang udah mulai mesem-mesem karena kita isinya semua cowok-cowok. Tapi belum ada yang berani ngedeket. Cuma kita boleh mundur lagi nggak sih? Boleh. Atau di sini aja? Boleh. Ah, mau kemana kita ikutin? Enggak, maksudnya ikut dulu, cek dulu. Enggak, oh, atas sama. Ini sopo bagus nih buat di kami. Ya, di kiri non, tadi tempat non, lampuan sih. Ah, kirinya, weh. Kiri juga bekas toilet, nih. Tutup. Atau di dewa, jadi geser sedikit banget kesempat ini, tapi bedalah, mereka lebih punya power kayaknya kalau kita mendekat ke daerah sini. Kalau tadi karena ya mungkin lebih masih sering dilewatin orang, ada yang beraktivitas nyimpen mobil segala macam di sini. Yang situ kalau di sini beda ya. Ini lebih saya lebih resah, perasaan saya lebih resah. Ya. Tuh, sampai lampu aja digoyang. Barusan tiba-tiba ada yang memukul gitu, guys. Lampunya, guys. Astagfirullahaladzim. Apa kok yang bikin nggak enak pisan hari ini? Oh, resah aja sih, Pak. Dan gelisah ya, pastinya. Maksudnya cuma berapa meter dari depan situ, tapi perasaannya jadi berubah. Resah. Kenapa itu? Cobalah. Saya mau ngobrol sama Kunti-Kunti kok. Udah lama juga nggak ngobrol sama Kunti, guys. Rame ya. Lomba cirim nanti. Rupa-rupa. Ini bawang mana? Wah, oh, kabe. Piraku. Piraku. Pasti lah, kurang sih nak tuai barang. Ayang kumah. Ayang mau kumahnya. Kabe. Kayak ya nu pakai jaket kulit. Tai tai subkadinya nu. Pang tu dek cicing lah. Nggak. Tenang, Kak. Iya, iya, mau kaluhur orang sarwa. Jung, wai, cina, wai. Jung. Cok, mau. Wah, orang mau bagiannya. Mau diulang. Biar ini nyoran-nyoran. Oh, biar ayah di Cici gue mau nih hayang ayah nu asih mengawacir. Kurang yang saya ngumpat itu kuat ya, sian cah ayah, muringkak. Waduh. Muringkak sumpah tuh, bulu syukuran. Waduh. Beneran sian. Tasok, ikan baik. Cici yuk, ayah sertifikasi itu. Ayin, sabangsa, sabangsa mana? Siuna kasah cik kenyong. Jana sok kayak orang itu. Aing mah siuna tita ini, aing teu bisa. He mana mah sieun ku jelema, mieu mah lain. Sabang samana aya nu dipikasieun teh. Bae jana aya orang eta sok panggih tara. Orang mah. Aya orang panjang pisan cenah. Sok panggih tah. Tara berarti teu nyaho nya. Heueuh. Teu nyaho berarti mah nya. Jadi itu berarti teu tara nempo ah. Ngesok ngempok naon itu? Dia mah aing. Ada nebeng gua. Sok kan bawa gua antar kan dia. Ayak, kemana yang sok dia? Hahaha, let's
Tau ya lah, ngebocil. Neogi sih. Ngebocil ikan di calon. Wah, ngomong diru kiyo ya. Kudua kumah gitu. Aduh, aluwe sih, itu tenang. Paru banyak jadi mama. Mana jalan lu? Jalan lu harus makan dia tuh. Waktu orang dia mah goreng berarti ke dia. Oh benar. Itu. Ah oh, benar. Makan dia jalan lu. Oh benar. Lupa mana mana terang lu. Oh. Mana mana terang lu. Tapi. Yang bobo gohannya. Tuh katanya ayi jangan ngabuin dia nih cari-cari. Ah tuh. Oi. Lampu ku saya tadi coy, coy lampu. Ke labu-labu eh lampu eh. Ada sih. Tuh, masih ada. Hah? Oke, mau saya jangan urang mah tua nih, lebih ka dewe urang mah. Tapi gua geroan ka bae. Ada rio. Halus, halus. Sok mae geroan deui nu di luhur geus, geroan lah ka dia. Tuh. Atuh. Tua nih dinya ka luhur nanya. Nah, tua nih ka luhur. Kan geus bae di dia. Oh, bagian itu orang cerita. Oh, bagian. Ini sih cing, udah kat dia. Oh. Ai mano ai gitu. Sieunnya mah kalau. Terus. Lawan tuh. Ini lah mesti bare nanti. Benar ngerti lah, ngerti ya. Oke, orang kaluhurnya. Kalau bisa teh gaing mesti bisa. Oh, nyego gue paingan aing tadi di tumah mau nyambelkeun. Oh, itu bisa. Sidra kaing. Oh. Cicing deh. Kayak orang kajero, kajero. Kayak orang kajero. Siap, siap. Siap, baik, baik. Boleh, so. Tetap, guys. Sesering apapun kita kedatang ke tempat ini, kalau datang pun tima anggar, dinginnya mah adaan terus ya. Merindingnya mah adaan terus. Dia tadi ngajak kita supaya ke dalam situ. Silakan, Madoy. Silakan, Madoy. Ya guys, ini bangunannya kayaknya akan digunakan sesuatu ya guys. Kita disuruh kesini karena ya mungkin jalurnya dulunya juga dipakai toilet. Mungkin ya kok? Sekarang juga dipakai toilet kok. Sekarang lagi di renov dan dibuat untuk jadi toilet lagi. Sepertinya bangunnya baru ya ayah? Diulang-ulang, diulang-ulang. Oh diulang, udah. Ulang-ulang lagi. Kenapa dia suruh kita masuk ya? Ya ada lah ya ini di Mbak masih ada, cuman nggak sebanyak tadi. Kalau tadi kayaknya banyak banget yang senang sekali karena kita datang laki-laki semua. Pas jadi area ini dipenuhi laki-laki, mereka maunya begitu. Ada dong guys. Tetap jiwa. Oh, bebas. Luar rasa kok ini, besar banget. Bidi beli orang ka dieu tadi. Cenah kedah lebat ka dieu aya naonnya? Abi kedah nyaho naon di dieu? Eh, sugan terek ningalikeun naon eta ka dieu teh da geuning kieu sarua. Papa cepet. Aku
teh. Hmm? Hagu gua teh. Oh, katipu lang ni titah-titah daek di kukunti. Kadi asup-asup. Pasti nunggu. Ente nengan na naon, biawe peda inu panggi. Asup cina kudu ka dieu. Ingat asup. Bingung yuk, manggil naon kurang teh. Oh, kieu. Mana naon? Salah orang eh ngaku buka kunti eh. Mula. Tidak asup asup. Hek nurut eh. Sing orang ngono naonnya eh. Kau ngono di bejaan. Cina kayu nak. Sejen tidak kau. Kurang hati hati ini. Eh. Cip ngon. Eh ngobrol dari wayo eh sih tak bisa ngobrol eh. Hah? Udut gampang udut mah. Kopi kopi gak gampang. Ya. Heh, guys, sok lah teman. Heh, eh, siapa ngomong deh? Eh, sok keluar lah. Karena diurang kudu balik jemuran. Eh, sok kamu kopi kopi mana? Eh, rokok jeng kopi kopi. Tapi kenapa kanya masih pegawai kerja ginian sih? Dah. Ya walau alam, cuman kebayangnya ya pakaiannya kayak mamang-mamang yang kerja. Dan ngobrolnya juga santai. Tapi berkali-kali dia mengingatkan jangan ke atas ya. Ya, saya akan urut sama Iko, gak ke atas ya. Ya. Biar yang lain aja. Biar yang lain. Nikmati yang lain ke atas ya. Bahaya dulu pacepeng-cepengan soalnya. Sekarang kita mau ke atas. Lu jangan banyak bercanda ya. Lu stop ya. Ih, jangan gitu ah. Ayo, let's go. Heh, sebelum kita duluan, kalian duluan. Mau jadi mamprang kieun sih. Udah mamprang atuh. Kan poek. Kenapa ya ada sesuatu ya? Kalau udah lama. Yuk, sambil jalan yuk. Sambil jalan. Oke, kita tadi akses ke atasnya memang agak susah. Susah banget sih, jujur. Digembok, karena sebelumnya tadi nggak digembok ya. Soalnya mungkin demi keamanan, jadi dikunci dulu. Terus untuk kita buka cukup lama proses, jadi kita masuk karena ada celah. Begitu kita naik tangga, pas udah mau masuk aja, si Fahrul tuh sebenarnya udah ada interaksi. Kita sama-sama ngerasain interaksi kayak... Masih pas di bawah tangga ya. Penolakan, ada penolakan, terus... Neken ada suara, ada visual sama... apa ya, rasa yang kita rasain tuh kayak kenapa ya ditekan gitu, beda rasanya liar-liar soalnya beki ngalobaan ayo nu ngampek ayo nu iya tapi mendingan nu iya weh merinding gue asli kalau kata orang nampakin dan lain-lain tapi energinya emang sekuat itu sih, kerasa. Teun yang ngana naon ngan hayang ningawe saurna teh sok seueur nu nembongan kitu da tos mun kajawab nu ditaroskeun mah atos lah moal naon moal ku kumaha deui naon hayang apal cenah di dieu teh aya oray agung dugi ka ka ujung buntutna di mana mastakana di mana hah. Oh, yang dibahas ular itu tadi dua tim ya Angga dan satu sosok ini bilang bukan di sini. Mohon ayat anjen linggih di mana? Tiasa ditunjukin. Puntennya mau nggak ganggu? Ditinggal weh. Maksud abinau. Oh, datar ayah nuwantun ke dirinya. Sayang aku maha ieu teh lamun upami hayang dibangun deui mun tinggal di asa dibebenah kieu. Balik. Mani balik. Oh, teu meunang ka dieu.
Atur nuhun tapi kersa keneh nyarios. Kapunten sim kuring sadayana ngaganggu. Mane eta mah aneh ya. Di atas. Ayo kita ke atas dah. Nanti kayak kita ke atas bareng-bareng. Aneh sih, Ruh, bentar. Hidung-hidung banget demi Allah. Tapi ya, itu bang. Kayak itu tuh kayak peringatan gitu loh maksudnya. Masih baik sih gitu mah, cuman udah enggak baik gitu sosoknya teh. Kita sambil jalan enggak sih coba? Penasaran ya aku sih sejujurnya penasaran. Takut tapi penasaran. Ada satu ruangan mendingan kita masuk aja yuk bareng-bareng. Ada apa-apa ya ternyata. Maksudnya yang kita rasain teh interest kita sama satu ruangan karena kedengar banget ya suara kelelawar ya. Begitu depan ruangannya kayak biasa aja, ternyata bukan di situ deh kayaknya. Cuman ketarik ke sana terus. Tapi kita teh tahu itu bahaya dan bungkelekan gitu. Masa kelihatan deng 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 deng. Berbulu domba enggak berburunya. Enggak, itu pada berbulu. Kemana aja asik kemana? Demi Allah di sana ada ketinggalan gitu ya kami. Oh nih, sih aneh sih. Sini berkata kasar gitu kayak. Tapi kayak susah. Beh. Dah guys ya. Kenapa? Lepas kelengen aing. Ya aku tong ke mana-mana. Lepas kelengen aing. Tong gitu ya. Kayo tong. Lepas kelengen aing sih. Oh. Kuring bawa hiji. Tong. Tair batu sia. Tong. Allah, Allah, baris. Kunaon atuh? Punten pisan ya, ieu mah sanes ngaganggu da emang ki Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Di cirian dilepaskan ku. Siun kuring siun. Seru ya. Banget banget, ah demi Allah itu mah bebeledagan, gak mau di sana bebeledagan. Tuh itu tuh ada bayangan hidung ngebelet debu. Gak mau, ah takut. Tuh tuh.
kalem-kalem coba ya coba. Bawah. Oh, aneh pisan, aneh pisan. Kawit lagi badinya Rios, badai Tumaros, badai Noto. Cier. Ya, kita ngikut jadi di, gitu terus ya pasti. Lepaskan lo, suruh masuk aja, nggak apa-apa. Bro, ngamuk ah. Siapa yang ngamuk? Ada kali mas, surprise. Serahan. Lanjut, serah. Kakak, takut ini mau bebel dagangnya makin sini tuh makin. Ya, bapak. Gimana bebel dagangnya? Dagangnya. Kamu dicirian, jangan gitu bang, demi Allah seriusan kan? Kayaknya kita sampai sini aja tuh udah nggak kuat, harus lanjutin ke Dimas dan Mang. Tadi kenapa? Ini teriak-teriak jadi kita dari bawahnya. Ada apa ini? Soalnya pas tadi kan awalnya ada di situ, tiba-tiba masuk yang kedua. Soalnya pas di daerah sana tuh beneran bebeledagan, ada yang hitam. Terus pas masuk yang ke Kakang, dia nyirian aku. Terus pas ke aku juga masuk kayak aku. Tapi pas tadi di kirain aku tuh yang megang tadi Kakang, ternyata pas enak pegang tuh jadi. Dia nyata marah, tapi aku nyata jadi pusing, jadi leleh. Jadi leleh sama jadi lemes. Sekarang gimana? Masih lemes? Masih. Di belakang Kakang ada yang berdiri. Hitam, Pak. Sini, Bang. Smackdown. Tapi masih kesel ke dia terus. Ada kuku panjang kayak siapa yang gitu. Farul, jujur ya. Sumpah. Kerasa enggak? Farul, aku aja kerasa masih ada ini. Farul lagi datang bulan ya. Lagi masuk. Ah, iya, Mas. Wah, sok lebat ah. Rena. Saya kasih ini. Kamu keluar. Keluar. Ikut. Udah, amankan dulu nih. Oke. Okay. Oh, bro. Oke. Enak ya? Kita lanjut. Kemana? Ke sana. Ya. Jadi. Apa? Hei, jangan. Wah, sekali. Ya. Sekali. Oh. Lagi. Jadi si makhluknya ketagihan. Nanti ya. Tapi kamu keluar dulu. Keluar dulu, nanti saya kasih. Keluar dulu, nanti saya kasih. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dulu. Nanti saya kasih. Gak mau ah, Abah. Gak mau. Tapi kita haus terus. Farul. Setelah tadi interaksi yang Fahrul di sana sama Kakang di sana itu lagi rame bapak sampai kayak lumayan ekstrim banget di sana. Terus lagi jalan ke sini, di sini tadi ngeliat ada sosok gede banget kan, tapi itu entah bagian tubuh mananya karena sepotong aja terlihatnya, entah mungkin kepalanya atau setengah badannya atau apanya gitu. Di situ terus pas kita jalan sih makin ada cahaya itu hilang. Nah, jadi yang disampaikan Kang Dimas ini adalah satu sosok yang memang menguasai area ini, Kang.
Dan ini sudah puluhan tahun tidak ada satupun manusia yang berani ke atas. Seperti sekarang ini. Tempat ini ya, karena memang lihat kalau dari lantainya sendiri ini udah... Udah beda lah. Ya udah kotor. Terus ada, sebelum kita syuting, saya tuh sore video callan sama salah satu rekanan kita yang jaga sini. Jaga sini. Video call dia nunjukin ke arah atas, ke arah tempat ini, kan ada jendela. Tiba-tiba ada kayak percikan cahaya, Kang. Habis itu sudah gak ada koneksi dari handphone saya sama handphone teman itu. Hilang. Oh. Nah, areanya itu di sini. Ya. Sore aja di video call ada cahaya-cahaya, sedangkan kita malam-malam masuk ke sini. Okay. Nah, menurut Kang Dimas, selain sosok hitam tadi, ada lagi nggak di sekitar sini? Sebelah sana sih, Kang. Pojok sana. Ini entah nggak tahu di belakang ini ada apa ya. Sama ujung sebelah sana juga. Itu kayak gelap sama sebelah. Tadi ya, pas Kang Dimas nunjuk arah situ ya. Sebelah situ, Kang. Dia, sosok makhluk ini dia jalannya kayak yang si badannya itu apa ya, apa sih namanya itu yang jadi dia condong ke depan tuh kan? Iya gini dia, kayak gini terus kayak kalo, udah tapi tangannya tuh udah si ini siap menerkam gitu jangan gila ini ya. Yeah. Lihat kene kan di tempat dia. Emang ayah naon dia? Kenapa? Kita kan ngerti ke orang ngomong ke ngertinya. Nah, dia mana ya? Iya ayah loba atau mana yang pula? Ayah loba kan? Ya, karena saya soalnya sudah ayah dulu catatan kadinya kemana ayah loba pasukan gitu teh, sa pasukan gitu. Nah, tugasnya teh naon ngajagaan atau naon? Tidak ada ya. Negara roan, digeruan. Jangan naon eta teh fungsina kanggo kumaha meh kumaha tempat ieu atawa napi aya hiji jelema nu na make mane gitu. Oh ya. Oh. Jadi beunghar. Jadi bagja jadi beunghar gitu.
ini nu badan eta nu tadi nu badan gede hidung dunungan eta teh. Oh jadi tapi segala macam kumanehna jadi eta nu badag eta teh nu gede teh dijagaan ku nu gede eta ayam mane ayam nu lain gitu jadi eta teh. Ayo di luhur ayo naon. Bah, kedilkan. Mual, mual, mau diberi. Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelap pisan. Ini cahaya walaupun kalau kita merem kan suka ada masih ada kelihatan. Ini mah enggak ada sama sekali. Kita enggak boleh kayak yang ditutup gini ya, Mas. Itu kayak wujudnya kayak kerang ekangnya. Tapi bukan apa ya dia bentuknya. Kerak, tapi kakinya iya. Empat kan. Maksudnya aneh sih juga hewan, tapi kayak terlihatnya kerak karena dia ada berbulu. Tapi dari wajahnya tuh nggak kayak monyet juga, sorry ya kayak kerak gitu. Kakinya ada empat. Terus pas Kang Dimas saya nunjuk itu ya, yang kelihatan sama saya tuh, ya udah weh empat-empatnya sedang megangin tiang itu, templok gitu, kaki semua, tangannya dia di belakang gitu. Terus dia langsung lompat, langsung masuk. Terus yang terakhir ini bentuknya nenek-nenek kan. Yang masuk ke saya itu nenek-nenek, cuman akhir banget yang ya, kita mau buarannya gede pisan. Buarannya gede banget. Nenek ya kita enggak boleh ke lantai 4 atau sorry lantai 3 ya. Cuman di sini. Tapi gimana? Datangnya. Ke atas aja. Ke atas. Kayaknya karena cukup ramai di atas nggak tahu ada apa kita bareng-bareng aja semua. Iya. Sudut yang lain ya masih di sudut yang lain. Yang ketiga ini. Nah sebenarnya apa sih Kang yang bikin kita tuh nggak boleh kesini? Ya,
sebenarnya kenapa nggak boleh kesini? Karena ternyata di lantai 3 ini tempat mereka ngumpul dan semuanya. Jadi kalau misalnya ada manusia yang masuk ke lantai bawah, mereka naik ke atas. Ketika ada yang coba mendekati lantai atas, mereka lagi naik ke atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau setim sama dia. Ih, malas perjanjian iblis. Emang sebenarnya nggak bang? Nggak tahu. Apa yang dapat Farouk Serikanya seru banget tuh. Banci. Nggak tahu. Tadi tuh ada yang masuk ke si Kakang. Tapi yang jangkung gede. Tuh, ini Kakang perjanjian iblis apa ya kamu? Tahu kayak ada yang seneng dia datang. Kayak, iya. Tapi sebelumnya Farouk nggak kesini. Sudah datang. Jujur lu kan dekat rumah kamu. Sering, dulu waktu kecil, tapi gue suka main time zone geningan. Oh, disebut. Sampai mama. Padahal tadi ada kuntilanak pas ngobrol ya. Farul anak sini ya, asli sini ya. Kuntilanak bilang, itu anak bunda. Waktu kecil kamu pernah hilang gak disini? No comment, gitu cuna barusan teh. Oke, terus. Jadi guys, tadi kita... Aneh dia tatapannya. Gak boleh datang ke sini kan. Terus kalau kata Kang Jep di sini adalah banyak apa ya makhluk-makhluknya pusat-pusat itu ngumpulnya pada di lantai tiga ini. Di lantai tiga ini. Lantai tiga. Jadi karena begini. Pertama di lantai bawah ini kan tiga lantai. Kalau aktivitas siang itu orang-orang kan pada di bawah semua dan ada sebagian orang coba ke lantai dua. Si makhluk-makhluk itu paling nggak mau kalau misalnya ada manusia sebenarnya. Pada ngumpulnya di atas. Kalau di sini memang pure informasinya ya, nggak pernah ada manusia yang datang sejak tempat itu tutup. Dan bisa jadi kita ya perdana lah orang pertama barang-barang sih. Lantai tiga ini ya. Oke. Dan spot paling ngeri itu di sebelah titik kanan. Sebelah kanan. Tadi Farul ini kesurupannya tuh luar biasa ini. Gitu atau itu kamu sebenarnya? Apa? Ketemu sesuatu yang jadi trauma gue emang mendikitu-kitu. Kakang ngeri wae kira cowok dong ini kan. Jangan lebay kira. Jangan lebay kan itu bukan aku. Kira Risa lagi. Bener. Terus pas dikasih aroma, harum-harum tadi sadar. Tiba-tiba langsung datang nyamperin mau pengen lagi. Nyedot gitu. Ini ya. Minyak. Ya. Mana bunda lagi coba. Anak bunda. Coba lagi coba. Wangi-wangian lah. Kenapa? Masih suka apa? Gak? Coba bang, lihat cek dulu kalau masih senang wanginya hati-hati. Ya. Atau ah. Ya kan biar dibersihin bang Jeffrey. Aman. Sedangkan. Kayak kalau tadi itu mah malah ngejar masuk dalam. Jangan ditahan aja. Kalau mau ngejar gue. Man. Tuh. Ingin katanya, bangunannya. Merinding nih. Terpanggil sepertinya Kang Jep semuanya yang mau janjian. Yang soalnya kalau misalnya memang belum selesai Farul, baiknya dibuangnya di sini jangan sampai. Ya sok atau buang di sini. Takut gue. Sok dibuangnya. Ya, masukin dulu. Kang tolong buang. Dikasih tahu. Kang ada waktu. Ini buang ke sana. Ih, mana jadi gitu. Ya udah habis ini kita bersih-bersih dulu lah. Bersih ya. Bersama-sama berdoa dulu. Ya. Semoga enggak ada apa-apa. Hah? Oke, jadi kesimpulannya dari tempat ini, kalau dari rumor orang-orang yang beredar berarti memang benar ya? Yes. Sepertinya tempat ini karena memang, ya gimana lagi tempat udah kosong gitu ya? Betul. Itu rumah aja kita tinggalin sebulan, berpotensi buat ditempatin sama yang gitu-gitu, apalagi ini udah puluhan tahun, tidak terurus, gak ada orang yang masuk, ya akhirnya image-nya sudah jadi seperti itu. Tapi betul. Sebenarnya masih bisa dimanfaatkan sih ya. Sangat bisa. Harus sangat bisa ya tempat ini untuk dijadikan sesuatu dan mereka pun masih bisa untuk akhirnya bernegosiasi untuk pindah ke seperti itu. Sayang banget kalau misalnya dibiarin kosong lama soalnya selain strategis bisa lebih bermanfaat. Oke. Siap. Ada yang mau disampaikan dari Kakak? Buat Farul terutama khusus? Cium bu. Iko, aman nih, udah deh kalau gitu. Ambil baiknya, buang yang buruk-buruknya. Nanti kita bersihin dulu Farul. Tapi behind the scene masih on, takutnya ada apa-apa. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga bisa komplit ya.
sama cewek-cewek atau mungkin ya, ada jurnalisa cewek ya, cewek-cewek semua. Oh, pernah nggak sih? Pernah ya? Cewek-cewek semua pernah ya? Belum, kayak nggak mungkin. Pernah ya kalau sedikit ada balaur. Nah, lu sebenarnya masuknya di mana? Di sini. Di sini. Oke okay, dong. Oke. Jangan lupa apa, Kang? Subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.